Alright, kita nak terus jumpa bersama rakan tugas yang masih gigih mendapatkan yang terkini di bumi Paris. Carl Nunes dah memasuki hari ke-11 lah kalau tak silap saya. How are you and Fatih? Dah rasa macam nak menangis terharu tak dekat tepi tu tadi, Carl? Oh, saya sudah biasa. Saya best friend dengan Bonnie. Saya tengok angkatan tu macam buat kat training. Hari tu saya usah daripada jauh, dia boleh angkat 2-3-3. Tapi itu latihan je lah. Tapi itulah dia, rasa bangga. Negaraku berkumandang buat kali yang kedua di La Chapelle Arena. Yang pertama untuk Liu Hao dan yang kedua untuk venue yang sama, iaitu Bonnie Bunyau. Apa yang lebih menarik, Bonnie berasi dalam kesakitan. Cukup luar biasa. Satu keputusan ataupun pencapaian kita boleh katakan cukup membanggakan seluruh negara pada hari ini, ya Carl. Okey, kalau kita lihat kepada angkatan pertama Bonnie tadi, sebenarnya dah boleh menjamin pingat emas menjadi miliknya. Tetapi Bonnie masih lagi mahu push his limit, memecah world record yang dipegangnya sendiri. So apa yang kita boleh katakan tentang semangat ataupun misi peribadi yang dipasang oleh Bonnie ni, Carl? Okey, baik. Sudah menjadi lumrah kalau mana-mana atlet sekalipun dia akan memecahkan rekod dunia milik mereka ni sedikit demi sedikit. Dan hari ini bukanlah satu perkara yang luar biasa yang kita terkejut dengan hasrat daripada Bonnie. Dia dah katakan sebelum daripada Paris lagi, bukan hanya untuk mengekalkan kilang pingat emas tetapi untuk memecahkan rekod dunia. Kalau kita lihat daripada catatan 221 pada angkatan yang pertama, saya fikir angkatan itu sudah cukup untuk memenangi pingat emas. Apatah lagi angkatan yang kedua, 226. Dan Bonnie ada misi yang lebih penting untuk mencatat lagi satu lagi rekod dunia yang akan memberikan satu penanda aras yang baru dalam kategori bawah 72 kg. Dan Bonnie sempat berbicara dengan saya selepas daripada rakaman yang saya bingkiskan tadi. Selain daripada berasi dalam kesakitan, beliau juga terpaksa berjauhan dengan keluarga yang tersayang untuk kem latihan pusat serta untuk rehabilitasi di Kompleks Kampung Pandan. Dan itu bukanlah perkara yang mudah kerana Bonnie merupakan anak jati daripada Sarawak, berusia 24 tahun, dan kesukaran berjauhan dengan keluarga itu sendiri menghadirkan kesukaran buat Bonnie. Tapi Bonnie chill and relax. Coach Jamil Adam dah cakap thank you rakyat Malaysia untuk support, dan percaturan ni mereka dah lakukan untuk 2 bulan yang lepas. Setiap kali diorang latihan, itu je lah angkatan bebanan yang mereka lakukan. 221, 226 dan juga 232. Tahniah, syabas anak muda Bonnie Bunyau. Alright, Carl, mungkin satu lagi sebelum kita lepaskan, Carl. Kita sasarkan 3 emas, Carl. Bonnie settle, Liu Hao settle, meninggalkan Datuk Latif Romli. Satu-satunya sandaran untuk Malaysia tepati ramalan 3 emas yang ditetapkan. What's it you, Carl? Okey, Majlis Paralimpik Malaysia ada sasaran yang berbeza, iaitu 4 kilang pingat emas. Dan saya fikir selepas kegagalan Ziad Zulkifli untuk kembali mendapatkan pingat emas yang beliau raih pada edisi 2 edisi sebelum ini, selepas edisi di Tokyo ditarik semula, saya fikir daripada hari itu kita dah tahu dah yang tidak akan dapat 4 emas. Tapi apa yang kita boleh lakukan, 3 pingat emas yang terakhir, iaitu atlet olahraga negara, iaitu Datuk Abdul Latif Romli, atlet ke-6 dalam acara track balapan yang akan turun pada hari esok. Dan saya fikir Latif buat kali pertama selepas 2 edisi yang lalu berada di ranking yang kedua dunia, dan sedikit tercabar dengan atlet daripada Rusia yang beraksi dalam status negara berkecuali. Dan saya fikir ini antara satu persaingan yang kompetitif yang mampu untuk membuatkan Latif terbang lebih tinggi dan juga lebih jauh. Sebelum ini, selepas 3 sahaja lompatan yang dilakukan oleh Latif di Tokyo, sudah pun memastikan kelompok pingat emas. Namun pada kali ini saya fikir ianya berupaya untuk diheret ke lompatan yang terakhir selepas dia diberi tentangan. Dan Coach Amri pun dah kata kalau Latif untuk dapatkan pingat emas, tak payah nak tosak fikir berapa Rusia tu boleh lompat. Kita fikir 7.70 emas dalam genggaman skuad negara, dengan syarat Latif mampu terbang tinggi dengan teknik yang terbaru di Stade de France nanti. Okey, sebagaimana kita celebrate pencapaian oleh atlet-atlet kita di Paralympic Paris 2024, begitu jugalah kita nak celebrate hard work dan juga usaha Carl dan Fatih di sana. Terima kasih atas tugasan. Thank you, great job dekat sana, guys. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye. Bye.